Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore-sore berkumpul. Naik sepeda, ngapain deh naik sepeda deh? Merayakan ulang tahun. Ini 30 juta. Gokil, sepeda gini 30 juta. Ada 5 juta, 25 jutanya ongkir. Beneran dari LA. Inggris dia, dari Los Angeles ya. Gokil bro. Nah, ini udah cempe full senyum. Wih, masih full senyum. Waduh, ada belibet ya. Cempe senyum lagi dia, full senyum lagi. Banget ngomong. Oh, kayaknya berlalu. Kemarin ada masalah, terus sekarang udah full senyum lagi. Gokil. Masa lalu biarlah berlalu. Sekarang yang enggak full senyum. Ngapain nangis ya kemarin? Enggak apa-apa. Nangis kan mengeluarkan ekspresi. Ada itu kan diungkit lagi nangis lagi. Kecewaan. Oh, putus sama cewek itu. Tolong. Ya, orang banget sama cewek. Wes, yang gue dong narkoba. Apa-apa. Beneran sampai sekarang. Enggak lah. Dulu. Ngapain ke kos? 1 menit dong. 1 menit dong. Enggak. Interviewnya kan udah. Ah, udah interview. Ke kos direct ngapain? Hah? Ke kos direct ngapain? Hati ulang tahun. Lah? Oh, karena ya, ulang tahun. Iya. Mau bikin konten dia, Bang. Kan di rumah ini ya malas ya awalnya ya. Kayaknya. Di rumah enggak produktif ya? Iya, dia kan suka sebel sama istrinya katanya. Mulai framing. Masa enggak kesel? Panggungnya mau ditendang istrinya katanya. Sari, gua tendang lo gitu. Pas turun panggung langsung sayang. Iya, di panggung gitu ya. Iya. Oh, lagi nge-interview Cempe full senyum. Oke, laki. Hari ini bikin berapa konten? Kasdirit. Enggak, baru satu tadi gila enggak jadi. Eh? Karena sedih dia. Sedih. Gilang duraka sedih. Tadi udah semangat mencari kegiatan, ada pengumuman dia tidak lolos kompetisi. Aduh. Udah nggak sanggup lagi bersaing di Jakarta gitu. Sia-sia deh, jebolan suci pada. Aduh, gimana nih? Gimana? Weh. Ya, gimana ya? Kena nasihat lagi deh. Pasti ada waktunya. Iya benar. Waktunya untuk pulang ke Jawa. Tadi pagi tuh ada yang bilang kayak hidup ini kayak arisan gitu. Lebih ya? Enggak. Yang arisan, makanya kalau mau dapat arisan ikut ngantri. Semalam. Ya semalam ya. Itu pasti yang antri. Antri. Terus? Antri tapi tidur doang ya nggak jalan-jalan. Lucu banget yang antri. Cepet. Antri tidur doang nggak jalan-jalan. Hidup itu ngantri. Ulang lagi Pe, yang lancar Pe, jadi biar kayak quote gitu. Hidup itu nggak seperti antri ya. Kayak ngerokok gitu. Coba ngerokok terus tarik terus ngomong. Hidup itu seperti antrian, kalau kita tidur terus ya nggak gerak-gerak, nggak bakal maju-maju ya, stuck di situ terus. Maka harus tetap berjalan. Oke, Cempe dari 2020. Dari dua. Tapi agak beda sih tadi gitu. Beda. Kan hidup itu kayak mengantri. Hidup tuh kayak arisan. Arisan. Kenapa dia? Ada dapat kabar duka. Apa kabar dukanya? Enggak lolos. Berarti enggak layak jadi komik nasional. Kabarin. Horor. Enggak lolos dia, Bro. Kompetisi gue. Bola. Iya. Sana bola. Jadi, Bro. Mana dia kesel bakal dah kena nasihat lagi. Padahal ada ini. Cerca harapan kan, hidup akan berubah. Seorang jangan dikasih tahu dulu. Kan ini naik besok. Aman. Jadi kalau udah gila lo yang tersini, jadi kontennya tuh. Gimana? Jadi kita malam ini nih harus produktif. Nah, bagus.
tahun ya? Pilihannya ada tiga, Mas. Kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini. Sebagai komedian. Di Papski ada open mic spesial Bang Popon, mau special show. Apa Popon minded ya? Dia mau bikin. Ada 10 orang open mic bisa tuh. Oke. Kedua di Comika. Open house. Open house. Katanya full. Full udah pada daftar kalau kita waiting list. Ketiga nonton podcast agak lain. Di Duck Down. Oke. Persiapan pesta pora. Yang mana tuh? Apa berarti nih? Yang worth it untuk seorang komedian apa nih? Yang kemungkinan masih bisa open mic di Papskinya Bang Jaksel. Jaksel, Papski. Karena kalian sedang mempersiapkan apa? Buat spesial ya? Materi buat spesial. Kali mau spesial lagi? Ya. Yang kedua. Ale, Ate mau juga yang kedua. Juga, tapi masih belum tahu tanggalnya. Tunggu teman-teman dulu lah, akhir tahun aja, Mas. Kalau nggak awal tahun depan. Kok bisa sih kalian rajin serajin itu? Ya, apalagi mau bikin. Kalau acting sampean ya, udah. Ayo bikin, Bro. Acting, Bro. Kita nggak bisa stand up sampai di promo. Ya kan? Kalau main film bisa syuting di promo. Kalau stand up susah. Ya, up alhamdulillah, Li. Ya, makanya kita stand up aktif karena kita bisa stand up doang, Mas. Kita tidak bisa acting. Ya, yuk besok ya. Ini ya, konten acting ya. Hari ini. Hari. Yuk, konten acting besok aja, Mas. Besok. Konten acting. Jangan buru-buru. Ya, biar dapat ini, biar orang ngira bisa acting padahal juga tolol juga kan aku. Tahu sendiri. Besok kita ini, Mas ya. Apa? Apa kalau acting kita dong? Apa? Lawan main aktor. Lawan main. Tanggal 16. Hah? Oh iya, nah bro, tanggal 16 bro dapat bro. Acting bro. Berdua sama Ali. Mana? Surabaya. Budgetnya ngeri bro, ngaji budget bro. Ngeri bro. Ngeri. Alhamdulillah. Ini dulu. Pakai bahasa Jawa Ali. Enggak, bahasa Indonesia. Pengen beli mobil juga sama kayak Ate aku. Ate udah beli mobil. Beli mobil lagi, bentar lagi kan kerjanya alhamdulillah banyak bro. Kemarin aku denger ini tabungannya dia. Ya. Dari Nope. Ngeri bro. Respect bro. Pasti dibohongin Nope. Enggak sih, itu fix tuh. Gitu, yakin aku dengan kegiatan Ate yang padat banget. Segitu, sabar ya. Aku pengen Mas main film Mas, satu-satu scene Mas. Ayo bro, casting gak pernah casting lu. Ini kita ini ya, pakai konten kali ya biar dilirik ya. Bisa, casting juga, ngerasain casting gak? Casting itu ya. Ngerasain gak, pernah gak? Belum pernah, pernah berapa kali dulu? Kali, pernah dia. Pas manajernya Mbak Moni. Iya harus gitu, datengin. Oh, sinetron itu yang dulu. Iya, sinetron. MNC. Yang kaget ya? Itu RCTI apa MNC ya? Terus yang gini, Li. Coba tebak, Li. Bentar. Gitu, Mas. FTV. Yang kagetnya dua kali dulu. Gitu. Diarahnya gitu. Ya, alhamdulillah itu. Kan maunya acting yang kayak ini, yang kemarin viral. Ini kontenmu sama Rio. Ri itu. Ya besok lah ayo sama aku. Yo. Entar gua bikinin dulu. Ya. Di TikTok enggak ya? TikTok 300. Dapat dari mana, Mas? Itu. Gokil lah itu. Rio gokil juga berarti. Bene entar cicin ini awareness siapa aja biar ini aja. Besok apa? Cerita bikin sendiri atau aku siapin? Apa? Ceritanya aku siapin atau bikin sendiri? Siapin nanti aku improv. Waduh. Biasanya juga nyiapin dadakan sih. Ntar ya. Drama banget. Nangis ya? Mau nangis ya? Nangis. Ntar aku ada caranya nangis. Aktor watak bro. Bagus tuh Mas kalau nangis ya. Acting nangis nanti. Aku latihan di kosan untuk nangis. Aku apa? Ya, nonton film sedih biar pas nangis baru rekam. Iya. Yeah. Boleh. Coba ya, biasa. Cocok enggak kita ini nangis? Iya. Besok ya. Entar ku pikirin setnya berarti tetap di sini. Iya, enak. Entar situ satu. Yang kedua cahayanya gitu. Cahayanya bagus juga tuh. Cahayanya bagus sore. Entar besok ya, semoga ini kerjaanku enggak jadi besok. Jangan dong. Kalau bisa jadi dong. Enggak apa-apa, orang ini juga kan di cancel tiba-tiba. Gitu. Entar casting. Tapi kalau ada casting mau enggak? Mau.
Ya udah. Ntar kalau aku casting ya, ikut aja. Karena harus casting bro. Berarti mau minta, ini mau minta manajermu bro. Siap. Minta casting apapun. Oh iya ya, gitu iya. Ya. Cariin ya. Gue pengen ini nih, gitu ya. Abis gitu casting aja kayak biar biasanya tuh nggak tahu ya ada list PHPH yang dipegang gitu. Nah itu ada ini nggak, ada proyek itu nggak? Suruh SKSD ke ininya, cashiernya. Datang casting. Dulu tuh aku tahun keberapa itu ini prinsipku sama dan Apip Sapi. Dulu kan kayak tuh aku kalau casting ketemu dia mas. Nah tapi kayak ngerasa kayak apa salahnya mas ya? Jadi kan aku casting ya sama Api, sama Egi dulu, sama Bang Aki. Nah kalau aku sekali casting one take oke. Pulang udah tuh. Udah. Gak ada kabar. Tapi gak dapat juga. Iya, padahal itu udah dipuji-puji sama itunya. Mungkin abis aku besoknya ada orang yang lebih oke kali ya. Kata senior-senior ya. Atau one take oke itu biar cepat aja pergi. Oh, gak tahu. Kata senior-senior. Peran itu yang memilih orangnya. Gimana itu? Peran sebuah film itu yang memilih orangnya gitu. Jadi kalau memang casting lu nggak dapet, bukan lu nggak bagus atau apa, tapi memang perannya nggak pas. Perannya emang bukan lu gitu. Oh iya. Nah prinsipku dulu aku tuh ini teh mengeluh kan kok nggak dipanggil beberapa casting di malangnya. Mindsetku kurubah. Dulu kan mengeluh, sekarang tuh kayak ya udah casting apa kemana sini, masa iya semesta nggak ada yang ngasih satu. Akhirnya juga endingnya juga nggak dapet ternyata. Dapat kula dari Beni karena segen gitu. Link bro. Gara-gara judinya Beni Dion tuh gitu. Pengen apa coba? Ya udah, semoga secepatnya. Semua dengan konten itu ya kelihatan ya. Semoga dari konten yang acting itu loh. Iya. Semoga. Karena dari itu aku udah kuceritain enggak? Dari itu dapat ini series peran utama. Iya. Iya, dari konten itu yang sama Erik tapi. Oh, sama Erik. Yang lebih viral kan yang sama Erik. Itu jadi konten ke-2. Sama Ryu kan konten ke-4. Pikirlah, Mas. Oke, sip. Mantap. Bertemu besok, callingan besok, Bro. Siap. Mantap.